Alhamdulillah kita akan penting 3 poin di kompetisi. Saya nggak tahu bisa apa komen saya. Terus yang kedua, waktu sangat pendek. Di tanggal 8 kita berangkat ke Papua lawan Kia sama lawan Persipura. Terus jaraknya semakin dekat ketika pulang lawan Papua, Jayapura, di Jayapura lawan Persipura, kita lawan Sulut. Jadi kita tinggalkan kemenangan ini, kita nikmati, tapi kita fokus di pertandingan selanjutnya. Mungkin komunikasi sebagai pemain mungkin lebih sering dikomunikasi buat apa? Tangan serang-serangan di lawan saya sebagai pemain belakang. Iya, hilang terlambat untuk blok, goalkeeper pun kesulitan karena memang pojok kena tiang gawang, gol dari PGS. Itu nanti kita perbaiki sampai tuntas ketika mengawal pemain, terutama winger head to head sama bek kanan, sampai dia lepas bola baru boleh tinggal. Ya, pasti ketika lawan Waropen, Anggir tenang bebas, bagus sekali ada rebound. Hari ini tendangan banyak yang kurang memenuhi target sasaran. Nanti kita perbaiki ketika di Papua. Babak pertama, Riksa ada sekitar 50-an yang harusnya gol, tidak terjadi gol Riksa. Terus kena tiang itu 3 kali. Termasuk terakhir gol Wendy Irwan Saputra. Cetak gol Wendy Irwan dengan kaki kiri, tapi dia cedera, akhirnya kita ganti kita tarik keluar. Come on, come on.